Ini kan
masuk tangan harusnya. Baru tadi itu jangan kau kembangin dulu sebelum kita pasang. Kepalamu. Ngembang deh ya. Botak-botak nih. Ya. Lupi.
Nah, setelah sudah satu orang masuk, jangan lupa dilempar jangkarnya tadi. Jangkar life craft. Benda. Dilempar saja, dibuang keluar. Baru masuk satu per satu. Jangan sekaligus, nanti jangan gerombolan gitu, jangan. Karena apa? Oleng nanti. Jadi satu-satu masuk. Cara masuknya sini, Bapak, contoh. Nah, naik dulu ke sini. Pokoknya naik, nanti ditolong sama kawannya. Oh, ditolong. Tarik. Angkat badannya juga, Pak. Jangan ditunggu kawannya yang ini. Jadi seperti itu. Jadi di atas air seperti itu, baru masuk dulu. Yang sudah naik masuk dulu, jangan numpuk di sini. Kalau di sini nanti kebalik lagi. Sama bohong, teman. Jadi masuk timbang, timbang ya, bikin stabilitas dulu. Duduknya bebas, yang penting seimbang. Iya. Duduknya bebas, ada yang mau pojok situ, yang penting kondisi aircraft seimbang. Ini dia gantian naik semua, nanti baru menunggu bantuan, nanti bisa kita tarik. Jadi seperti itu. Sempit, jebol. Jadi yang penting Bapak tahu bagaimana cara naik ke aircraft yang tadi. Kalau misalnya ada yang pingsan, ada yang apa, suruh tidurkan di dalam. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, nanti tolong dibantu dorong ke kolamnya. Kita balik expire-nya. Ini siapa yang mau membalik? Saya mau. Ayo. Dorong. Nanti dorong dia kalau enggak diangkat jadi apa? Ini posisi balik ya? Angkat. Ayo, satu. Dua. Nah, kayak digambar waktu materinya gimana, iya. Pak, cara membaliknya? Itu tabung gasnya. Tabung gasnya yang belakang sana ya. Itu samping-samping itu buat penjaga itu. Buat penjaga. Itu tabung gasnya bisa diguna enggak? Atau enggak? Bisa buat masak. Itu loh. Kita bikin itu kasih. Pak Arga transisi. Siapa? Oh. Hah? Kenapa? Thank you.
Apa langsung tak dikunci tu? Gudang kan? San, bawa ke tengah aja San, laptopnya San. Bawa ke tengah lagi aja San, bahaya kalau pikir. Tarik. Oke, bagus, mantap. Oke, satu orang masuk. Satu orang masuk dulu. Yang lainnya tetap berkait. Yang lainnya pada formasi, Pak. Oke, bantu bikin formasi tiga. Bikin formasi tiga. Formasi tiga. Satu-satu masuknya. Oke, silakan Bapak yang di dalam membantu. Jangkarnya apa? Jangkarnya ada ya? Jangkarnya aku bawa. Jangkarnya di dua. Ada jangkarnya? Satu-satu, posisinya membelakangi, Pak. Cara menggayungnya. Oke, bantu dulu. Satu. Tarik laptopnya. Tarik setiapnya. Oke, tanganmu, Pak. Tanganmu. Posisinya. Ya, ini gak bisa di... Ayo, tarik. Sambil angkat badannya, Pak. Angkat juga sendiri. Ini manusia hidup susah, Pak. Satu, Pak, satu. Oke, yang satunya
Pintu yang belakang, Pak. Nah. Dibantu. Bantu, bawahnya bantu. Dorong. Ayo kerja sama timnya, ayo. Ketiaknya Pak gini, Pak. Pak, perhatikan gini. Nah. Ini lepas ini. Masuk sana. Oke, ketiaknya jangan ke mata tangannya. Perhatikan Mas Iksan ya, Pak ya. Di bantu dorong juga yang masih di air. Jadi beban di atas enggak terlalu berat. Berdua di sini, ya. Oke, bantu dua. Tiangnya. Kan tarik ke sana, Kak. Ke tengah. Dorong. Di benar ini kudu ini. Ayo, Pak, agak ke tengah. Tolong. Tangan di tangannya. Kalau berat dua tangannya. Tolong. Iya, Pak. Lemasin, bapaknya lemasin ya, diberatin kawannya. Tolong. Yang besar eh. San, terlalu minggir, San. Agak terlalu mepet sini, bahaya. Tarik dulu jaketnya. Dapat lengannya. Lengan-lengan, Pak, jangan. Ini tepat. Ayo auto.
Biaya kuliah. Tolong menghadap, Pak. Biasa, latihan tren itu biasa. Ayo, tekniknya, Pak, tekniknya, Pak. Di atas biasa. Angkat. Lihatnya kan dia aja. Oke. Nah, itu. Seperti itu. Terus, tarik. Bantu kawannya. 1 2 3. Angkat. 1 2 3. Nah, oke. Sudah masuk semua. Periksa kawannya lengkap enggak? Hitung jumlah. Hitung jumlah, hitung jumlah, hitung jumlah. Hitung mulai. Cek ada yang sakit atau tidak? Tidak. Tetap. Air, pastikan air habis. Airnya dikuras, airnya dikuras. Pastikan air di dalam Lifecraft habis dan kering. Setelah itu saling berdekatan. Ya, saling mengecek apakah ada yang sakit atau tidak. Demping sangat kasih napas buatan. Napas buatan. Oke, rasakan seperti itu. Di dalam Lifecraft. Ini kalau di laut beneran. Terumbang ambil. Kalau tim penyelamat tidak karet kita. Lagi kan kena. Namun kalau misalnya ada bantuan segera bunyikan isyarat. Di situ ada isyarat. Bunyi, duit. Tidak semua dari kau lah. Tadi ada, tadi fire-nya di mana? Di bawah. Di bawah ya. Yeah. Nah itu standby di dalam. Jadi kalau misalnya ada bantuan tiba, kita menggunakan isyarat tadi. Kalau misalnya ada kapal lewat, bunyikan isyarat ini. Bunyikan duitnya. Coba dibunyikan duitnya. Duitnya bunyi. Bunyikan duitnya, Pak. Oke. Bunyikan fluidnya. Oke, jadi bertahan selama ini kurang lebih 1 sampai 2 bulan bisa. 2 bulan. Paling sebentar itu 2 minggu, 1 minggu kalau bantuannya sudah langsung datang. Namun kalau misalnya lama, ini jangkarnya jangan sampai lepas, Pak. Kalau lepas, kalau di arus sungai itu atau laut, lesu, bawa. Sembilan lagi tadi, ekspresinya lesu. Oke, jadi kalau misalnya ada penolong di sini, wah dilihat ini masih sehat semua kan? Gimana Pak? Sudah merasakan? Sudah. Panasnya? Filnya udah dapat fil. Filnya udah. Sadang. Pak Rowi. Oke, kita akan menuju darat. Tim bantuan telah tiba, kita menuju ke darat. Oke. Okay. Ya, San, tolong San. Siap. Oh, tenang. Ya udah, oke, tenang, enggak apa-apa. Lewat sini nih. Enggak apa-apa. Ya, lewat sini. Selamat. Enggak apa-apa, yang penting hati-hati. Aduh. Oke, yang penting semua selamat. Kita bisa selamat. Oke. Okay. Semuanya berhasil, selamat. Hati-hati ya. Hati-hati licin. Oke, bakar, naik dulu. Nampak kedeploknya, Pak. Tadi yang lepas jaketnya hidup masih bisa diselamatkan. Kenapa lo di laut kasihan dia panik pasti. Apalagi nggak bisa berenang. Ada ombak lagi di laut. Iya. Yang enak sebenarnya pakai yang seperti ini. Gak ribet. Iya. Tadi kan diangkat dia nggak kena jaketnya kan. Jaket ini apa? Kalau diangkat dari jaketnya gini, kalau misalnya kualitasnya bagus nggak masalah. Lapisannya tebal ya. Tapi kalau yang tipis kayak gini kita angkat, sobek. Ini ya. Baru terjun aja dong. Iya nah, hampir ya. Nah ini bukan standar solas. Kalau yang standar solas yang dibawa kayak Bapak Ibu kemarin. Yang ada apa? Pantai leher. Pantai leher. Oh.
atau seperti ini. Ini pesawat ini kan? Kalau ini biasanya buat berenang. Enak. Masa apa? Masa terapungnya tuh hari baru tahun kita. Tapi kalau yang ini bukan, tapi ini yang regulasi lama, regulasi yang baru kemarin ada batalnya sama flat cepat. Kenapa ada batalnya? Kita harus tanya dulu soal lama kita telah berusaha untuk mengatur. Oke, silakan. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu. Ini kurang lebih seperti itu. Kita melakukan kemarin kita menggunakan tes tubuh, kita seperti kemarin ya. Kita sudah terus dari lab. Di lab ini sebenarnya harus dipegang. Kita tarik cara banyaknya tangan. Nah, kalau kita juga tak mengembang, kita manual kalau di laut, laut susah. Jadi kita pakai pompa. Pompanya tersedia nggak? Pompanya tersedia nggak? Ada. Ada kemarin kan ada waktu pelajaran itu kan yang pompanya jak itu atau ini kan? Karena kan nggak ada semua reflux itu akan menembang dengan 100%. Iya pasti. Kadang kan ada gas yang tutup ataupun ya bocor kan gitu. Ya. Dan di dalam itu sebenarnya ada isinya apa? Makanan, terus alat untuk menampal apabila terjadi kebocoran. Bocoran. Dan itu bawahnya itu beda itu bukan pelakunya ya. Tapi cuma alat bawahnya ya. Jadi bisa bocor. Nah, itu bisa ditampal. Di dalam itu ada box. Box balik ke ruangan. Peralatan lagi. Dia tanya, kenapa ditaruh di box? Kalau nggak ditaruh di box, semua ya, jadi itu box. Walaupun nanti harus keluar, dia satu paket. Jadi kalau misalnya di laut itu barangnya nganjur satu box itu dari laut apa misalnya makanan, itu makanya ya pakai tali ya kan. Tenang dulu, tidak sempat balik. Tenaga, makanya tidak lari. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Cuman jelas. Nah, itu untuk bawah itu bawah kan ada tampungan kantong masuk itu. Nah, itu untuk life jacket. Apa yang di bawah itu untuk nahan arus. Jangkar nahan arus itu. Ya. Ya seperti jangkar, tapi kalau jangkar kan kita enggak lari. Ya. Oh, itu hanya untuk ya, biar kita enggak muter-muter. Kalau enggak ada itu muter-muter. Ya, ibaratnya kalau kita main apa ya mainan kita taruh di atas air. Ada yang nahan di bawah itu kuat itu untuk nahan supaya apa berubah kuasanya semua loh jadi ya itu masih gitu besok kan oh beli yang ini oke gimana siap ya siap sudah paham cara kita ya jadi nanti kalau sudah ada kita untuk latihan ataupun belum drill kapal jadi sudah lari sih mungkin ada yang lagi olah kalian yang berbeda kalau di apa saya masih balik lagi, kita tahu caranya. Oke, kalau tidak ada, kita harus dulu. Yuk. Terus ini ceremon. Robek pakai pisau ya? Robek. Iya, robek. Tapi itu nya ya? Mantap ya, robek. Robeknya robek. Ini bikin masak lagi. Oke, siap. Drap. Makan drap. Ini kena? Enggak, kerap. Di tempat, kerap. Langsung balik ke kita. Tadi sudah melakukan latihan. Oke. Oke, tempat ya. Kalau masih ada, kita hanya
robot. Dilakukan kalau misalnya nanti real, ada serta misalnya di senior ini, adik-adik manggil, ada tingkat, kamu nggak harus suruh emak nenek lari itu, suruh bukan dengar lagi. Lari dari Jepang ke Jakarta, siapa yang nyuruh manggil senior? Mungkin dari kami, DP, ada salah-salah kata, oh bahasa lagi, dan kalau ada kekurangan ya kalau dulu BS kan ada evaluasi ya. Jadi kalau itu videonya dulu video. Ayo. Membawa nama baik. SCRB. SCRB angkatan pertama sukses. Oke, foto. Bawa ke sini. Apa? Kita bisa backgroundnya mantap sana. Oke, baik rekan-rekan, kali ini sesi terakhir praktek kita di Dekat SCRB Palembang angkatan pertama gitu loh. Cee, sombong dikit boleh kali. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Berdekat. Angkatan pertama. Ayo, semuanya. Satu, dua. Satu, dua. Oke. Tangan kepala sekali lagi. Satu, dua. Oke, ombak. Ombak lah. Ada nggak bumerang? Enggak usah ditarik kalau ditarik. Pelangi.
Pelangi. Ayo, 1, 2. Oke. Oke. Tap video ini. Sudah belum? Bentar. Mau nge-save simpan dulu. Ah. Ya, simpan dulu. Proses. Aduh. Atau oke. Siap. Udah lagi. Satu, dua. Apa? Oke. Oke. Jadi, oke. Silakan. Iya. Sama-sama Pak Eko. Ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Maaf. Muda gitu. Ya Pak Iksan, makasih ya. Siap, Pak. Nanti masih ke sini lagi ya, Resnin. Masih di sini sih, saya nggak pulang. Besok lagi buat apa lagi, Pak? Hah? SKK. SKK ya. SKK. Seminggu juga. Seminggu ya. Pak. SKK 60. Berapa orang? 5 orang. 5 orang. Oh. Saya ini terus Pak Yudi, Irfan, Bang Ido. Nah, Ridho nih, 5 orang. Oh. Yalah. Tinggal mana sini? Apa hotel lagi? Kalau saya hotel, mereka besok datang lagi hari Senin. Senin ya. Saya yang pulang. Saya enggak pulang sini. Hah? Kangen sama ini. Oh, deh. Kangen berat ini udah.